buat tes gini segala kan lu kabur di rumah. Cat, pokoknya lu tenang aja ya. Mumpung bokap nyokap gue lagi di luar negeri nih, gue ajakin lu ke Ciwidey, temenin gue. Hah? Ciwidey? Enggak. Putar balik, ha? Putar balik. Gue lagi gak mau jalan-jalan jauh-jauh. Wah, lagi ke Ciwidey. Gue lagi gak mood. Susah banget sih cuma temenin gue doang. Eh, kalau gue punya pacar, kan gak usah itu ya repot-repot cariin cowok gak jelas buat gue. Ya kan? Emang? Gebetan lu siapa? Nah, pasti lu tau sendiri. Pokoknya yang penting gue udah siapin perlengkapan kita semuanya buat ke Ciwidey. Oke? Oke, gue temenin lo. Tapi ingat, jangan lama-lama. Oh iya, ingat, gue gak mau lihat tingkah lo yang aneh-aneh, apalah dandanan lo yang aneh-aneh. Jangan buat malu gue lagi ya, gue udah kapok, jangan buat gitu lagi ya. Siap, bos. Nah, oke, kalau lo buat, awas, udah, jalan, lanjut. Pokoknya gue gak peduli, gue mau cepet. Iya. Cepetan. Kabur deh, itu mobil. Naon atuh Neng Alis, kamu tuh gak apa-apa kan? Naon atuh, pegang. Alah, meni judes gitu. Kan Ama punya niat baik, Lis, buat nolongin Alis. Saha tuh yang minta tolong sama kamu. Bagian saya tuh bisa bangun sendiri, nih. Bagian saya tuh curiga sama kamu. Baik, pisan. Pasti kamu tak ada maunya. Astagfirullahaladzim, Lis.